Cuacanya bagus, cerah. Kok kuliah saya seperti itu? Berarti katanya suka kabur. Ayahnya Pak Desa itu. Cakap! Seberapa ini? Hei, halo! Kau di mana, Kak? Astaga, dah tadi bisa menunggu di sini, saya di halte nih hari ini. Yuk ke sini, Miss. Apa? Kau kira lama bisa botik kepalamu, kau kasih menunggu saya di sini. Mana kau? Ya, oke, balik. Kenapa langsung tirain perasaanku ini? Kenapa tiba-tiba ya gak enak perasaanku ini? Gak biasa juga itu gelas udah jatuh tiba-tiba begitu? Kayak di film-film saja. Bang Berto? Ya, yeah. Halo Bang. Oh, kita mau di Kendari. Oh iya, selesaikan dulu urusannya kita di sana. Iya. Kalau perlu gak usah kau kembali. Siapa ini? Halo? Hah? Apa? Kakakku? Kecelakaan? Ya Allah kakakku, surat aku satu-satunya kasihan. Tunggu saya kasihan ke Ronald. Jangan lu kasihan kita pergi. Jangan lu kita pergi, kasihan. Ternyata Waino Pak Desa yang curi sapunya kambing itu mereka berdua, Ronald dengan Alberto. Betul-betul mereka berdua itu. Kurang ajar betul. Pantas si Hawi. Kuki Ronald tuh isalah. Waduh, kadu itu nama sana gondrong. Mena itu. Lah kumpul langsung atau itu? Iya, impera ya pun. Ma terus, kau tidak penjarakan, Ji? Ma tidak, Ji, Pak Desa. Karena sudah akui kesalahannya. Terus sudah kasih kembali itu harga kambingku yang dah jual. Eh, Pak Sekdes. Kalau saya penjarakan mereka berdua itu. Saya tidak pikir panjang, ya, saya. Wah, tidak perlu juga begitu, Pak Desa. Anda sudah akui kesalahannya. Bercanda, Ji. Tuh main kobe seperti itu. Biasanya, itu atau paling motohan. Itu omu Pak Desa, begini-begini juga saya punya hati nurani jihai juga. Iya kak. Saya pikir katanya, kukeras seperti batu. Dan sebenarnya Pak Desa, masalah kemarin itu gajiku, saya kecewa betul sama kau Pak Desa. Bisanya gajiku sebulan, hanya sebegitu saja. Kok tidak sadar ke kau itu? Double gaji hai kau itu? Double gaji? Maksudnya? Ma pertama, kau dapat 4 juta, terus kau dapat lagi dari saya. Coba hitung-hitung, berapa itu gajimu? Nggak bisa juga mau digabungkan itu, Pak Desa. Lain juga gajiku, lain harga kambingku. Makanya aku teninggol, Dela. Messi, dah, pebiso kandoro. Supaya apa? Full kau terima. Mau tanya dia itu, perodo kau laulah niwaimu. Sebenarnya, Pak Desa, ada sama cerita sama kau. Kenapa saya tidak mau kau dekat-dekat dengan itu Ibu Linda? Sebenarnya astaga, itu Ibu Linda. Pak Sekdes. Sudah mi bahas itu. Masalah saya dengan Ibu Linda. Sudah urusan kumi itu. Rasa mi kau pedekan terus itu.
Sekarang yang kita bahas ini masalah kegiatan 17 Agustus. Hei, kok tidak lihat kah di kampungnya sudah banyak kegiatan di sana? Kita di kampungnya kita belum ada sama sekali. Jadi yang kau pikirkan itu, kau bikin kegiatan apa? Saya percayakan semua sama kau. Kau buat nih kegiatan 17 Agustus supaya apa ini di orang ini masyarakat di sini ada yang bisa hiburan untuk mereka. Demi bahas itu. Oke, Pak Lepa Desa. Kalau masalah 17 Agustus, serahkan saja semua sama saya. Nanti saya ngatur itu. Nah, itu baru. Kalau begitu, saya pesan dulu kopi. Ya, pesankan kita. Sekdes, Pak Sekdes. Ante. Ya, tuan aku teninggo. Mana tuan ada lemecip lau-lau. Ya, tuan aku. Akhirnya apa? Ini aku udah bisa pusing gara-gara permasalahan ini. Ocip lau-lau toka. Coba-coba itu kurang bikin kegiatan yang positif. Ayo no, pengaduan-pengaduan masalah ucip, meti du gara-gara ucip. Teoli laika, teoli motor. Pak Desa. Pasuk Desa. Mata kamu. Ari, Bu. Oh, mulai telesu. Nah, apa yang dibahas? Sementara kita bahas di situ. Hujan hai. Pasuk Desa. Sip, kita di situ saya bicara. Hah? Tapi ngomong Pak Desa, apakah yang dibahas tadi itu? Masalah chip, tidak ada pelaporannya masyarakat masalah itu. Apakah itu permainan itu putar-putar skater? Gara-gara tiada disediakan 500 M, rong metidu. Padahal nomor teman je lagi. Kemarin lagi masalah anu hei. Suami istri bertengkar gara-gara itu lagi. Motor dijual, rumah sampai sakit pusing saya masalah itu. Tapi jamin dulu lurus itu Pak Desa. Kupedaya baru bawa, itu benar kantor, tak mau pindah. Iya katanya mau pindah. Saya dengar katanya mau pindah di Makassar. Mak terpaksa. Kita harus ganti bendahara. Oh, contoh Pak Desa, kebetulan ada saya punya keluarga. Keluarga? Mana tipis? Saya pikir-pikir dulu ya. Tidak sembarang juga kita harus pilih bendahara. Dan saya rasa kayaknya ada juga saya punya rekomendasi. Ma. Atur misalnya Pak Desa, toh masyarakat saja semua sama kita karena kita kepala desa di sini. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini hujan, udah belum berhenti. Derasnya nih. Bunga-bungaku, bemo maherodok, ya astaga aku, dorong pada subur ini bunga-bungaku. Nah guys, kalau korang mau datang itu beli bunganya Inces, korang datang di sini di rumahnya, mumpung Inces masih ada di rumah ini. Ini satu, ini cuma 50 ribu. Kalau ini, yang pot yang begini, ini cuma 100 ribu guys. Aku tau bisnis bunga, nah hende nono. Deh, jadi jangan dari suka repot minta uang itu, harus dia yang sangat mampu kiri. Nih, lebih saya urus bungaku. Saya jual, ada untungnya. Sambal, dong. Terasa pedas, terasa panas. Sambal, dong. Mulut bergetar. Seperti pada lihat dulu di samping itu bunga aku. Kalau orang pada hidup, dikasihan. Bunga-bunga di taman, bunganya Inces. Ada deh. Anggota teh puluh kasih. Ada deh. Nama biasa dapat bunga. Tapi tetap semangat demi bunga-bunga cantik. Merebut ya nona dengan pot bunga anggo. Udah mau foto nih nona. Deh, wah, mau foto wah. Kagukan cuan ini sama harus mengurus ini bunga. Tapi harus tetap semangat Inces. Semangat. Kalau mau ngedot deh. Inces. Ya Anto namanya. Samulian kebiasaan panggil ini namanya Ihan, Inces, padahal Ihan toh. Mana itu mana? Ces! Oh, itu dia. Ces! Oh, apa yang harus din lah umur lalu? Kok di sini, Pale? Iya, selagi urus ini pot bunga aku, nah. Sambil bisnis bunga juga sekarang. Sama semi terus minta uang sama kau. Hei. Untuk BPP, ada semua kasih tau ini. Kenapa? Sebentar kita ngurus itu bunga. Kita bicara, bisa dengar Gio, nah ini. Kau duduk BPP aja, kok begitu? Kotor hari ini. Sentuh aki, kok gitu. Inces, Anto.
Sa mulai kebiasaan panggil nama mu Inces. Kopi saya tak ada. Astagfirullahaladzim. Kau berani kasih itu kakamu? Kekku tidur dulu kompok kau hake hai. Pus sampai naung. Kalau udah mati lagi ada kau akan lagi panik. Ada yang memasakkan kau di rumah. Asam kasih tau kau ini. Apa mi itu? Ha, kebetulan ini bendahara lamanya kita. Dah pindah di Makassar. Jadi saya rencana mau ganti yang baru. Saya pikir-pikir kayaknya Ibu Linda yang cocok untuk gantikan bendahara lama. Itu misalnya kita ambil. Jam kau pergi lagi pilih yang lain. Bu Linda misalnya kita pilih. Jam yang lain. Pokoknya itu misalnya karena itu saya lihat Kalinda itu bagus juga kinerjanya. Iya ga? Baru dia tahu selain juga anu baik cantik orangnya. Gitu ga? Iya. Baru mana juga sakrap sama dia. Ma oke okay, Pale, kalau begitu saya ke rumahnya Bu Linda ya. Bah, lom pergi lagi itu tebar pesona sama Bu Linda. Kau itu harus saya lihat kok so ganteng sama Bu Linda. Kayak suka kau saja. Terobanya urusan. Kau harus itu bunga cepat. Berga sih. Biar aku juga tak pergi deh, semua harus bisa berlaku. Bunga mawar merah, satu tanda cinta. Saya semangat sekali nih kerja anu begini, karena... Ibu Linda? Pak Desa. Mau kemana Ibu Linda? Mau keluar dulu beli ikan. Oh, mau pergi beli ikan. Iya, kenapa Pak Desa? Ada perlu tak? Iya, ada perlu gini Bu Linda. Kita masukin Pali dulu di dalam cerita. Oh, tidak usah Mi. Biar di sini saja Bu Linda. Soalnya kalau kita di dalam, takutnya nanti masyarakat berpikir yang tidak-tidak. Kau tahu Mi masyarakat toh, kalau kita berduaan. Ember sekali mulutnya di sini orang. Oh iya, betul juga. Apa Mi Pali perlu tak? Nah, begini Bu Linda. Kebetulan bendahara lama itu sudah pindah di Makassar. Jadi otomatis saya butuhkan bendahara baru. Nah, rencananya kau saya pilih untuk gantikan itu bendahara lama. Kita mau jika? Harus saya ke Pak Desa? Saya kira masih banyak jiwa regata yang lain. Ma, dari kita aja Bu Linda. Tapi saya berharap. Sebenarnya saya mau jika Pak Desa. Tapi saya takut nanti timbul kecemburuan sosial di masyarakat. Apalagi saya ini orang baru di sini. Astaga. Hei, Bu Linda. Sorry, Bu Linda. Untuk masalah itu, jangan kau khawatir. Biar menjadi urusan saya. Saya bisa jamin sama kita. Pokoknya, tidak akan ada di masalah. Nah, intinya saya tunjuk kita sebagai bendahara baru. Mulai besok, kita mulai masuk kerja. Nah? Oh iya. Oke, Pak Ibu Linda. Itu saja. Permisi. Pak Desa, tunggu dulu. Apa itu Ibu Linda? Harus saya tanyakan ini. Tapi, ini tidak jadi. Oh. Oke, Pak Ibu Linda. Oh iya. Ada apa ini Pak Desa? Kita panggil saya malam-malam begini, mana ada hujan lagi? Ma, begini Pak Sekdes. Persoalan bendahara baru ini, kebetulan sudah ada orang yang saya tunjuk untuk menjadi bendahara baru. Netiro? Ma, Ibu Linda Pak Sekdes. Apa? Ibu Linda? Ini ada orang lain selain Ibu Linda Pak Desa? Pantas saja kemarin itu waktu saya rekomendasikan keluargaku kita tolak. Ternyata Ibu Linda Pak yang kita tunjuk sebagai bendahara. Jangan sampai kita sengaja tunjuk dia supaya bisa kita berduaan dengan dia di kantor. Hei, Pak Sekdes. Bagaimana petugas yang itu? Atau yang mau WOC? Asal otor Rike, kenapa itu Ibu Linda saya pilih jadi bendahara? Karena saya kasihan sama dia. Semenjak dia meninggal suaminya,
hidupnya ketergantungan. Kok tidak ke sekarang? Sama siapa dah tinggal? Sama keluarganya, hai kasihan. Hei, alasan itu semua Pak Desa. Ada jika pendidikannya serta pengalamannya dan menjadi bendahara. Mas Ano, opo dana desa. Astagfirullah Pak Sekdes. Hei, tidak sembarang saya juga sama pilih orang jadi bendahara. Orang kok bicara seperti itu? Saya pilih Ibu Linda karena saya tahu dia juga punya pendidikan, dia juga punya pengalaman, makanya saya pilih. Pokoknya saya tidak setuju Ibu Linda jadi bendahara, mending cari yang lain saja. Intinya Pak Sekdes, saya selaku pemerintah di sini, apapun menjadi keputusan saya, itu sudah menjadi keputusan mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Oke Pak Desa, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, atur demi bagaimana baiknya. Saya pulang dulu. Eh, Pak Sekdes! Pak Sekdes! Betul-betul itu Pak Sekdes, susah sekali diatur. Tidak pernah mau konek.